Kembali lagi di Hops After Midnight, bareng Hops yang akan menemani malam Jumat kalian dengan pengalaman cerita horor. Jika kalian punya pengalaman kisah horor, jangan lupa bagikan cerita kalian melalui DM Instagram ke @hopsindonesia. Pastikan kalian sendiri, jangan lupa matikan lampu dan kencangkan volume kalian. Karena Hops After Midnight segera dimulai. Episode 6 Nina Bobo. Cerita ini terjadi ketika aku kelas 3 SD. Masih sangat jelas di ingatanku, hari itu sedang ada acara pentas seni untuk merayakan kenaikan kelas. Aku datang lebih pagi karena aku mengisi acara tari dalam pentas seni tersebut. Aku berangkat ke sekolah bersama ibuku sekitar pukul 5 pagi dengan berjalan kaki. Rute yang biasa aku lewati ternyata masih ditutup. Jadi, aku harus melewati sebuah gang kecil untuk sampai ke sekolah. Di gang tersebut, terdapat sebuah pabrik tua yang sudah lama tidak digunakan. Pabrik tua itu dikelilingi oleh pohon-pohon cemara yang sangat besar. Saat aku melewati pabrik tua, tiba-tiba samar-samar aku mendengar tangisan anak bayi. Belum sempat aku memahami suara apa itu sebenarnya, tiba-tiba terdengar lagi suara nyanyian Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo dikit-kit nyamuk. Nyanyian itu terdengar sangat jelas dan dekat di telingaku. Aku pun kaget dan langsung mencari sumber suara itu. Aku lihat ke sekeliling pabrik, tidak ada satupun orang. Suaranya semakin jelas di telingaku. Seketika aku merasa kaget, karena tiba-tiba aku mencium bau melati yang sangat pekat. Hingga akhirnya aku melihat ke aras atas pohon yang ada di samping pabrik tua tersebut. Aku melihat sosok kuntilanak menggendong anak bayi, dan yang ternyata bernyanyi adalah kuntilanak itu. Dan perlahan, kuntilanaknya menoleh ke arahku. Aku pun langsung mendadak menunduk karena aku sangat takut sekali. Sempat aku melihat jelas sosok muka kuntilanak ini. Mukanya sangat putih dengan tatapan mata yang kosong, rambutnya yang sangat panjang, dan bajunya yang sangat lusuh sambil menimang bayi. Dan akhirnya, setelah aku melewati pabrik tersebut, badanku merasa tidak enak. Dan anehnya, aku jatuh sakit hingga 3 hari lamanya setelah kejadian itu. Hingga saat ini, aku masih teringat samar-samar suara rintihan tangisan bayi dan nyanyian Nina Bobo yang mengerikan.